Hello, assalamualaikum semua. Pada hari ini, aku ingin korang sedekahkan Al-Fatihah kepada jiran aku sudah kembali ke Ramadhan. Dan aku ingin korang dengan bantuan korang sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah dan sama-samalah kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go to the reaction. Leave your entries in the subreddit pros, and I'll watch submissions in the next episode of Luai. Okay, hari ini kita akan membuat video reaction kawaii from Niseko Live Action Maya Putri cover yang selalu aku buat. Jadi hari ini kita akan reaction kawaii from Niseko Live Action. Jadi sebelum itu, kalau cara korang untuk nak buat reaction atau korang nak lagi banyak aku buat reaction atau apa-apa pun reaction yang korang mahukan, korang boleh tekan subscribe dan like dan share video ini supaya aku lagi membuat video, dan dengan sokongan korang aku lagi banyak lagi membuat video reaction. Dan ya, semangat sikit lah membuat video tu kan. Jadi jom, let's count to 1, 2, 3, play. Ini bahasa Jepang ya? Susah sikit. Wah, memang bising ya, jadi bising. Memang from Niseko Live Action, aku belum lagi menonton Niseko lagi, karena aku banyak menontonnya Kimetsu no Yaiba dengan Dr. Stone ya, dua ini. Wah, kawaii. Satu kita gembira ya. Tapi memang dari segi grafiknya memang cantik ya. Memang VTuber macam itu. Suara Jepangnya seperti Jepang betul lah, betul. Ya, karena Maya Putri ini kan boleh bisa berbahasa banyak lagi kan. Bahasa Inggris pun bisa, Indonesia pun bisa, Jepang pun bisa, Korea pun aku rasa bisa lagi. Karena Jepang dengan bahasa Jepang Korea tu agak sama gitu. Dengan bahasa Mandarin, Cantonese aku rasa dia bisa. Aku rasa mungkin kalau dia upload dengan bahasa-bahasa lain boleh bahasa kan. Aku paling minat bahasa Indonesia dengan Jepang. Itu dengan Korea. Aku mahu ada reaction lagi banyak lagu Korea, Jepang, Indonesia, Filipina. Ya, Filipina aku suka. Dengan Thailand. Thailand aku suka. Aku kena banyak lagi reaction lagu Thailand, lagu Filipina, lagu-lagu yang dari ASEAN gitu kan. Support ASEAN music. Karena aku kurang minat lagu-lagu dari Hollywood gitu kan. Aku minat lagu-lagu dari ASEAN gitu. Aku suka. Wow. Wah, kawaii. Original by Yabai T-shirt. Okay.
apa pendapat kalian tentang video ini, boleh bagi di komen di bawah. Dan pendapat aku dan Nisei Collaboration My Putri Cover ini, kita nampak dari segi dia punya grafik video itu kan memang cantik. Dan aku suka dengan My Putri karena ada orang yang prefer. Sekarang ni kok kan aku enggak tahu ya My Putri ini, tapi ada orang yang prefer My Putri Cover ini kan. Aku pertama kali aku menonton My Putri Cover ini, apa ini, robot kah atau ya macam satu jenis teknologi baru yang dibawa oleh Indonesia. Jadi ia pakai, bila aku nampak itu ia seperti ada asal usulnya Indonesia itu, dengan pakaian batiknya, dengan cara percakapannya. Memang aku respect apa yang Indonesia buat dalam untuk memajukan lagi teknologi dalam video mereka. Dan ya, kita tahu dan Nisekoi live action, aku enggak tahu dengan anime Nisekoi. Kalau kalian tahu tentang anime Nisekoi, karena aku tonton dua anime ini sekarang, Dr. Stone dan Kimetsu no Yaiba, dua-dua ini. Okay, Nisekoi aku belum nonton lagi. Kalau kalian tahu tentang Nisekoi, boleh komen di bawah. Dan live action ya, memang ada anime live action, lagu-lagunya jadi memang best. Jadi jangan lupa ditekan like and share and subscribe this video, supaya itu tanda kalian menyokong channel ini supaya lagi berkembang dan lagi mahu reaction anime, reaction lagu-lagu dari ASEAN gitu. Kita support music action, okay? Assalamualaikum and ciao.